Saudara-saudara, ada yang tanya saya, apakah solusi Israel dan Palestina ini? Solusinya satu saja. Beri sedang berhadapan dengan ancaman, peperangan, dan banyak perkara yang telah berlaku disebabkan oleh kejahatan rejim Zionis Israel yang telah menyebabkan ribuan nyawa yang telah berkorban daripada wanita, anak-anak dan lain-lain lagi. Sebab itu adalah suatu kewajiban dan tanggungjawab kita. Yang beri kuasa kepada Yahudi laknatullah alaih. Mari kita menyatukan sedati ini. Mari kita teruskan perjuangan. Kerana perjuangan kita tidak akan hanya terhenti selagi mana Yahudi tidak ditumbangkan dan Palestin tidak dibebaskan. Semoga himpunan kita dirahmati Allah, diberkati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari seagama yang berhimpun dengan begini ramai pada hari ini untuk menyatakan tentang kezaliman yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, sehingga sehari ini 1,527 nyawa rakyat Palestin terkorban. Dan daripada jumlah itu, 600 terdiri daripada kanak-kanak. Tuan-tuan, kita berhimpun tak menyerahkan dan agama pada hari ini untuk menyatakan solidariti kita kepada rakyat Palestin. Betul? Tuan-tuan, kita mendesak supaya negara-negara Islam yang normalisasi hubungan dengan Israel untuk hentikan hubungan dengan Israel dulu. Tuan-tuan, kita desak supaya PBB mengambil tindakan tegas menghentikan pembunuhan beramai-ramai yang sedang berlaku di Palestin ini. Tuan-tuan, hancur! Menunjukkan solidariti kita bersama rakyat Palestin. Saya mewakili Majlis Suri Malaysia dan juga anak-anak muda di seluruh Malaysia tanpa mengira agama, bangsa dan budaya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala Palestine will be free.
Allah, hari ini kita bertemu depan dengan perhimpunan seperti ini berkali-kali sejak dahulu lagi. Perjuangan rakyat Palestin masih tidak terputus. Sebab itulah saya nak menyatakan sokongan padu daripada rakan-rakan seperjuangan saya yang ada di sini untuk menyatakan sikap dan pendirian kita yang berani. Kita berada di sini untuk menyatakan tentang sokongan kita yang padu. Tetapi selama sebagai suatu tindakan yang agak lebih berkesan yang terus-terus supaya kami dapat membantu perjuangan agamamu untuk membebaskan Masjidil Aqsa ini, ya Allah. Hindarkanlah penyakit bakhil di dalam hati kami untuk kami infakkan di dalam perjuanganmu untuk membebaskan bumi Palestin, membebaskan Masjidil Aqsa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekian lama kami menadah tangan, kami berdoa kepadamu, ya Allah. Sokongan kepada Palestin, ya Allah, kepada pejuang-pejuang di bumi Ambia, bumi Palestin, ya Allah. Kurniakanlah kekuatan iman kepada mereka, ya Allah, agar mereka semua ini berani untuk mati syahid, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari seagama yang berhimpun dengan begini ramai pada hari ini untuk menyatakan tentang kezaliman yang luar biasa. Sebenarnya kutub bertahun dengan Amerika dan Israel, insyaAllah. Takbir! 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 Untuk yang berkata-kata, saya berkata-kata, ikatmu, ya Allah, untuk bersama-sama dengan mujahidin di Palestin, ya Allah, untuk membinasakan musuh-musuhmu yang kejam ini, ya Allah. Mereka membunuh anak-anak yang tidak berdosa, wanita-wanita yang lemah, orang-orang tua, ya Allah. Jadikanlah doa anak-anak, doa wanita, doa orang-orang yang tua ini menjadi sebab dan musabab untuk kamu hancurkan golongan Yahudi laknat. Amin, amin. Baik. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, perhimpunan kita pada hari ini adalah perhimpunan yang direstui oleh Parlimen Malaysia. Perhimpunan yang kita adakan pada hari ini adalah perhimpunan seluruh rakyat Malaysia. Perhimpunan pada hari ini adalah